Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution melakukan kunjungan ke Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Wagubri memberikan apresiasi terhadap keberadaan Pasar Syariah, terutama dalam pengelolaan keuangan secara syariah. Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution melakukan kunjungan ke Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dalam kesempatan tersebut, Edi Natar Nasution juga meninjau langsung kebutuhan bahan pokok dan berbelanja langsung di lokasi. Usai meninjau pasar, Wakil Gubernur Riau juga berkesempatan untuk berdialog bersama para pengurus dan pedagang Pasar Syariah Ulul Albab. Edi Natar Nasution mengaku akan menampung seluruh aspirasi pengurus dan para pedagang yang disampaikan kepadanya. Salah satunya bagaimana agar ada pembinaan dan pinjaman lunak yang diberikan melalui Bank Riau Kepi Syariah kepada para pedagang. Pedagang juga mengeluhkan dengan keberadaan pasar kaget yang menjamur di beberapa wilayah, terutama antara perbatasan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Pihaknya juga mengapresiasi keberadaan Pasar Syariah Ulul Albab yang mampu menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Riau. Banyak tadi masukan-masukan yang disampaikan, keluhan-keluhan yang mereka rasakan terutama sejak pasca COVID yang lalu. Tentu masukan ini menjadi perhatian kita. Saya nanti mencoba membangun komunikasi dengan pihak Bank Riau Kepri, karena sebagian besar keluhan tadi yang disampaikan itu adalah terkait dengan peminjaman modal, karena mereka ini selama ini dalam kondisi kesulitan COVID, kemudian peminjaman modal itu karena tidak ada jalan keluar, akhirnya melalui rentenir. Tentu kita tidak berharap ini. Kalau ini nanti dan keluhan yang lain yang dirasakan mereka itu adalah banyaknya muncul pasar kaget. Harapan kita nanti kita coba bangun komunikasi, karena itu nanti terkait dengan wali kota, dengan Kabupaten Kampar. Saya juga sudah sampaikan ke Pak Jeffrey tadi, mudah-mudahan semua dengan komunikasi ini bisa kita lakukan dengan baik dan ada solusinya. Siap. Owner Pasar Syariah Ulul Albab Jeffrey Nur sangat berterima kasih kepada Wakil Gubernur Riau yang di tengah kesibukannya dapat berkunjung ke Pasar Syariah Ulul Albab. Pihaknya berharap apa yang menjadi aspirasi para pedagang dapat direalisasikan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian syariah yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih kepada Pak Wagub yang telah berkunjung ke Pasar Syariah ini, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, permintaan-permintaan para pedagang, insya Allah nanti akan disampaikannya kepada BRK, ya, bagaimana caranya supaya pedagang ini bisa mendapat pinjaman dengan pola syariah, kalau bisa katanya memang tanpa angkutan. Insya Allah juga, ya, saya juga akan meminta kepada pengelola, karena pedagang kita ini kalau yang perbankan memang dia terbentur dengan BI checking, karena kredit online, ya, bingung enggak, BI checking. Insya Allah nanti pengelola kita suruh meminjam, tapi untuk pedagang. Nanti kita yang menjadikan apalisnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution juga berkesempatan membagikan sembako yang sebelumnya sudah dibeli olehnya kepada masyarakat sekitar pasar yang dinilai sangat membutuhkan. Yogi Sasta dan Reka Putra melaporkan.